kita sebelum Maiti lahiran, masa Maiti hamil, kita sharing-sharing gimana, oh nanti Tia gimana. Karena kan saat aku lahiran Maiti juga ada nemenin, jadi Maiti udah tahu juga gimana perjuangan, wow gitu ya. Terus aku pun nemenin Maiti, dia aku jatuh perbedaan itu beda banget. Aku yang udah, karena aku normal kan, dan bayi pun 4 kg. Maiti yang sesar, jadi Maiti ini ya santai ya, kan boleh ya damai gitu ya, ternyata enak ya gitu, nggak ribet gitu kan karena sesar kan. Tapi apapun itu mau sesar mau normal itu sama, semua ada perjuangannya sih. Ya alhamdulillah ini suatu apa ya, mukjizat itu nyata gitu. Jadi untuk semuanya jangan pernah putus asa, tetap berjuang, ikhtiar, doa, insya Allah. Bisa ada waktunya aja sih, tinggal tunggu waktunya.